Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Papi, papi, popa, papi, popa, papi. Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun gak dipanggil Sayyid, gak dipanggil Syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Keliru ini. Wariwayah, syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Masa Habib kok ceramahnya keras? Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Jari sopo? Jari sopo, rek? Bahari kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih? Matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahari itu keras, membara-bara, sampai matanya merah melotot. Woi anjing! Woi babi! Kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing! Woi babi! Kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Jihad, jihad. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustaz Jahannam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, tentunya kalian masih ingat ya dengan seseorang yang mengaku sebagai ustadz sekaligus dia mengaku sebagai muridnya Habib Bahar bin Smith, yang mengeluarkan pernyataan yang menurut saya telah melakukan pembodohan yang sangat luar biasa kepada umat dalam salah satu ceramahnya guys. Dimana dia mengatakan bahwa belajar dengan satu orang habib itu perbandingannya sama dengan 70 kiai. Bahkan dipertegas lagi sama Gilang Ghifari tersebut dengan mengatakan bahwa satu orang habib yang jahil atau bodoh itu berbanding dengan 70 kiai yang alim atau berilmu guys. Baik, di sini saya akan putarkan videonya dulu biar kalian tahu guys pada saat dia melakukan pembodohan kepada umat. Ini dia videonya. Belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul enggak, Bib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ya guys, setelah video tersebut viral, banyak kemudian ulama dan kiai-kiai kita yang menanggapi pernyataan tersebut. Dan setelah saya mendengarkan
beberapa penjelasan para kiai mengenai pernyataan Gilang Givari tersebut, mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gilang Givari tersebut sama sekali tidak benar dan bentuk pembodohan yang luar biasa, guys. Karena menurut para ulama dan para kiai, mau bagaimanapun ilmu itu lebih tinggi dan lebih mulia, guys. Dan tidak bisa diperbandingkan dengan masalah nasab seseorang. Dan saya pikir mengenai pernyataan Gilang Givari itu sudah clear ya, guys. Artinya yang benar itu adalah ilmu lebih utama dan lebih mulia. Dan ternyata, guys, ini ada lagi sebuah cuplikan video yang menurut saya lebih bodoh lagi dari pernyataan Gilang Givari tersebut. Di mana dia mengatakan bahwa telapak Habib yang kotor, yang nakal, yang melakukan maksiat dan narkoba dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban itu masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut, guys. Berikut videonya. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Itulah, guys, videonya. Kalau menurut saya, pernyataan orang ini sudah melampaui batas-batas kewajaran. Bagaimana mungkin kepala seorang kiai dia bandingkan dengan telapak kaki seorang seorang Habib, maksud saya, yang maksiat, dan dia mengatakan masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat itu, guys. Entah, saya tidak tahu kira-kira apa dalil yang mendasari pernyataan orang tersebut. Dan bahkan kita sebagai orang awam pun, guys, pernyataan tersebut tidak bisa kita terima karena pernyataan itu benar-benar tidak masuk di akal dan sangat-sangat menghina para kiai kita. Meskipun saya orang awam, tetapi dari berbagai literatur yang saya baca dan ceramah-ceramah ulama yang saya dengar tentang kemuliaan seseorang, guys, yang saya pahami adalah orang akan menjadi mulia itu jika memiliki akhlak mulia. Artinya tidak bergantung kepada nasab. Kalaupun Habib itu mulia, guys, mungkin iya kalau dilihat dari sisi sosiologis atau keturunan saja. Tapi saya tetap meyakini bahwa kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diukur dari ketakwaan seseorang. Itu artinya kalau ada oknum Habib yang melakukan maksiat, narkoba, dan lain sebagainya, maka menurut saya, guys, kemuliaannya akan hilang dengan sendirinya dan tidak bisa kemudian dibandingkan dengan kiai. Meskipun kiai tersebut bukan zuriat Rasul, tapi kalau kiai itu berilmu dan memiliki akhlak yang baik, maka menurut saya lebih mulia kiai tersebut, guys, sekalipun kiai itu bukan Habib. Gimana, guys, kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.